Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua cara. Untuk meningkatkan power energi amalanmu, agar ketika kamu bacakan, mantan langsung bergetar. Ya, nah, jadi memang kita perlu, ya, berusaha untuk meningkatkan uh, power dari amalan-amalan kita, ya, agar efeknya itu lebih cepat dirasakan ya atau terasa pada orang yang kita cintai itu. Karena kan semua orang menginginkan bisa cepat cepet nih. Ya. Mantan jangan lama-lamalah berpisah dengan kita. Cukup perpisahan ini Menjadi pengalaman berharga untuk kita agar jangan sampai dia pergi lagi, kan? Begitu. Nah, pokoknya harapannya mantan segera kembali, dan ketika dia kembali, kita akan melakukan semua yang terbaik agar dia nyaman berada di sisi kita. Nah, jadi semuanya kan pengennya serba cepat, ya. Pengennya bagaimana caranya agar mantan ini cepat kembali maka yang memilih untuk mengerjakan amalan ya tentu dia mengerjakannya eh, pengennya secepat mungkin agar mantannya bisa kembali sehingga biasanya memang yang dipilih itu adalah amalan yang berat-berat ya untuk mengerjakan satu amalan itu misal butuh waktu 2-3 jam setiap hari dan itu pun tidak cuma mengerjakan satu amalan ya. Bisa lima sampai enam amalan tuh yang dikerjakan tuh ya. Saking inginnya, mantan bisa kembali kepada dia secepatnya. Jadi dari pagi sampai pagi lagi itu mengerjakan amalan terus begitu. Dan biasanya yang begini dua minggu capek. Ya, nah. Kalau apa itu ya dinasehati pilih amalan yang mengerjakannya tidak berat gitu tidak mau karena pengennya harapannya logikanya semakin berat amalannya semakin besar efek dan pengaruhnya kepada orang yang dicintai semakin cepat dia kembali ya nah padahal kita mengerjakan amalan yang pendek, yang singkat, dengan amalan yang panjang, yang berat. Itu sebenarnya energinya kembali kepada usaha kita sendiri di dalam meningkatkan power dari energi tadi, ya. Jadi, semakin besar power dari energi itu, nah, itu akan semakin cepat berpengaruh kepada mantan. Semakin cepat pula mantan merespon dan kembali kepada kita. Kita mengerjakan amalan yang berat, tetapi powernya ya tidak besar karena faktor diri kita, dan kemudian bahkan amalannya tidak sampai pula kepada mantan. Ya, mantan tidak akan merespon, kan? Kita pernah ya beberapa hari yang lalu uh, kita membahas tema. Sebab kenapa amalan itu tidak sampai kepada mantan? Coba dilihat video-video yang kemarin. Kita mengerjakan amalan yang berat, tetapi amalannya tidak sampai. Ya tentu tidak ada efeknya kepada mantan. Nah sekarang ada dua cara ya uh, untuk mengerjakan amalan itu agar amalan itu punya power energi yang besar. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa energinya itu sampai kepada mantan. Nah, caranya coba lihat video dua atau tiga hari yang lalu, ya. Sebab kenapa amalan tidak sampai kepada mantan? Nah, caranya yang pertama <tuh> yang umumnya dilakukan orang untuk meningkatkan power energi amalannya adalah dengan berpuasa. Jadi ketika orang berpuasa itu dia mengerjakan amalan, maka Uh, energinya tentu akan lebih besar daripada ketika orang tidak berpuasa. Begitu juga orang yang sedang berada pada keadaan untuk menyatukan amalan itu dengan dirinya. Biasanya, kan guru-guru mengajarkan, tuh, saat mengijazahkan sebuah amalan, sebuah doa ini dibaca nih. Tapi berpuasa, nah itu untuk menyatukan energi dari amalan tadi agar lebih cepat ya menyatu dengan dirinya, sehingga ketika diamalkan, amalan tadi menghasilkan power atau energi yang besar ya. Jadi, umumnya yang orang lakukan adalah berpuasa. Nah, jadi puasa mana ya? Puasa yang mana saja yang bisa kita lakukan? puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan seterusnya. Nah, saat kita berpuasa itu, membaca malamnya, kita tingkatkan. Begitu ya. Yang kedua, nah biasanya puasa tidak kuat kan? Karena kalau di luar bulan puasa, memang berpuasa itu terasa lebih berat kan? Karena melihat yang lain makan, minum, merokok, dan seterusnya. Berat tuh rasanya ya nah maka kalau puasa tidak kuat ada satu cara lagi nah, ya tapi sebelum kita bahas satu cara lagi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian yang kedua caranya, saat kita mengerjakan amalan itu, ya, kita meningkatkan fokus. Konsentrasi kehusyukan kita, karena banyak orang mengerjakan amalan, tapi hati dan fikirannya melayang kemana-mana. Ya, tadi baru nonton TV, seharusnya ketika mengerjakan amalan itu, kita bisa membayangkan atau memvisualisasikan mantan agar energinya terarah kepada dia. Tapi malah yang muncul wajah artis, tadi baru nonton channel-channel YouTube melihat artis-artis dan seterusnya. Nah, mau membayangkan mantan malah yang terbayang wajahnya artis, ya, atau mau mengerjakan amalan, ya, ingat bulan ini harus membayar hutang ini, hutang itu, dan seterusnya. Jadi tidak bisa fokus. Padahal kunci besarnya energi sebuah amalan itu akan muncul, atau kunci terkabulnya sebuah amalan, atau kunci terkabulnya sebuah doa. Itu ketika berdoa, ketika mengerjakan amalan itu, hati dan pikiran itu harus hadir di dalam sebuah hadis kita diajarkan wa antum nabil ijabah wa anallah la doa amin kol bin kofilin berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling, nah itu kuncinya. Jadi ketika orang mengerjakan sebuah amalan, hatinya lalai, hatinya berpaling, hatinya kemana-mana, pikirannya melayang kemana-mana, nah, maka energi yang dihasilkan oleh amalan itu tadi tidak akan besar, ya. Karena itu untuk meningkatkan power Energi dari amalan tadi, ya, kita harus fokus. Fokus itu, ya, hati, pikiran, hadir. Kita tahu apa amalan yang kita bacakan, kita menghayatinya. Nah, itu akan menghasilkan energi atau power energi, amalan yang amat sangat besar, ya dan akan langsung berpengaruh kepada mantan. Jadi saat kita bacakan mantan bergetar atau mantan bisa merasakannya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.